Kakak kepada Bella atau Mila Syamila Samsusah yang mati dibunuh teman lelakinya ditahan polis awal pagi Rabu sebelum direman bagi membantu siasatan berhubung laporan dibuat terhadapnya kerana didakwa melanggar Akta Kanak-Kanak 2001. Wanita berusia 37 tahun ditahan ketika hadir ke ibu pejabat polis daerah IPD Bertepahat untuk merekodkan keterangan berhubung satu laporan polis dibuat terhadapnya. Difahamkan laporan itu dibuat oleh keluarga tertuduh kononnya mendakwa kakak kepada Bella itu menyiarkan gambar kanak-kanak yang dipercayai anak angkat tertuduh ketika bersiaran langsung di TikTok baru-baru ini. Dia kemudian dibawa ke Mahkamah Magistrate Bertepahat pagi Rabu sambil ditemani dua peguamnya bagi mendapat perintah reman. Magistrate membenarkan wanita itu direman sehari bermula Rabu bagi membantu siasatan polis. Sejurus selepas keluar dari mahkamah, wanita itu kelihatan tenang sambil memandang beberapa ahli keluarganya termasuk suaminya. Pada awalnya, dia baru tiba di Batu Pahat selepas berbuka puasa bersama keluarga di Kuala Selangor pada jam 2.30 pagi. Bagaimanapun, ketika dalam perjalanan pulang, dia dihubungi polis untuk hadir ke IPD sebelum ditahan di lokap.